Kayaknya enak. Belum tentu. Oke. Kayak ati goreng. Kayak, ya, aku suka kayak ati. Kayak jeroan gitu. Cang, cheers. Cang. Kita ambil komen kamu dan jadikan resep makanan beneran. Terus kita coba. Enak gak ya? Hari ini saya bersama dua wanita cantik. Yeay. Ada siapa aja? Cindy Gula yang L-nya 2. Ada Edo Zil yang N-nya 2. Ada Bella Verena yang L-nya juga 2. Biasa di Egi kita akan membuat menu-menu dari komentar kalian. Jadi kalau teman-teman pengen bertanggung jawab atas episode selanjutnya, langsung aja komen di bawah kira-kira resep apa yang menurut kalian patut kita coba sebagai para mager chef profesional. Oke, langsung saja. Yang pertama, bacakan Bella Verena. Yang pertama dari Werewolf ada boba goreng tepung. Wow. Brilliant. Mantap. Bisa jadi sempurna. Iya. Bisa jadi minuman, jadi makanan ya. Iya. Boba kita goreng tepung. Oke, kalau begitu langsung kita siapkan wajannya. Oh, aku tahu ini wajan namanya, guys. Iya. Ini teflon. Sama kan? Ini wajan. Ini gimana caranya? Ini kita minum dulu. Apa kita dituang sini aja dulu. Oh, iya. Jadi kita minum airnya, bobanya kita enggak usah pakai. Bang. Iya. Jadi kalau Cina pakai saringan. Airnya kan bisa di Oke. Saringan, udah saringan. Pakai tangan nih, tangan. Wow. Bisa sih. Wow. Kalau kita tahan begini, oh. Iya. Gini nih. Gitu, ya udah. Tapi dikit aja, oh, gitu. Di mangkok aja. Di mangkok lebih susah dong. Kita minumnya susah. Yang penting coba kita tusuk dulu. Ah, iya. Saya sudah tahu dari seperti ini. Jadi tusuk di robek dikit. Ini enak banget sih. Iya. Ih, ada atasnya lagi. Balonanya. Aduh, pengen diminum dulu harusnya. Ada sendok enggak? Ini sendok. Jadi kita makan aja dulu kok. Iya, kita minumin dulu. Gimana kalau begini aja nih? Kan udah jadi, enggak usah saring-saring. Tapi kan, dia kok ikut itunya apa nih putih-putihnya. Oh. Tapi ini pintar sih, lebih pintar dari kita. Ya udah. Saya setuju. Iya. Apa yang ribet-ribet sih? Gini kan? Ini kan ada airnya kayak gitu. Oh. Kita enggak pakai di sini. Nah. Oke. Asli kita aduk dulu biar foamnya hilang. Ih, udahlah. Nih, mau minum enggak? Mau. Aku juga mau. Enak, asli. Bagi dua aja. Asli. Kayaknya enak, mantap. Gak mau. Bagi tiga. Jadi minum. Oke, kita coba dulu. Mengisi energi sebelum berperang. Jadi sugar rush. Tapi ada airnya. Kita lah pakai tisu, Pak. Bener juga sih. Bener juga. Kita tisu dong. Oh, iya, kitanya ini belum bikin kita. Itu. Nih. Kan tinggal dicelup. Pak. Bukan, ada caranya. Iya, dicelup. Iya, enggak sih dicelup doang. Dicelup doang ke dalam. Oh, enggak, pakai air dulu. Ya udah enggak usah dibuang air ini, pakai air ini aja. Hebat. Oh iya. Airnya pakai air ini. Oh iya. Iya, lebih ada rasa. Ada rasa bobanya ya. Iya, benar. Brilian. Kalian berdua memang brilian. Aku biasa kok. Bikin kayak gini bisa. Oh, jadi dimasukin aja begini. Jadi kita bikin dua adonan dulu nih ya. Pakai air ini. Boleh. Atau Sprite. Halo fam, sebelum lanjut nontonnya, kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Jadi ini pertama. Tapi begini. Kan gini nih. Jadi tuh kita tuh pakai dulu yang nanti kita toel sama pung. Satunya lagi tuh ini kita yang bersih. Nanti di dua kali gitu, paham nggak? Oh iya, dua kali batter. Okay. Iya. Oh gitu. Ya. Kita kasih air dikit lagi nih. Jangan dikasih minyak dong. Ini. Oh. Ini. Nah, jadi kita bikin gini nih. Wah, hebat sih, Gul. Wow. Kok enggak nyatu? Enggak. Emang kayak gini enggak apa? Emang kayak gini. Emang ini proses. Oh, terus kita guling-gulingin di sini. Pinter. Yes. Kita yang hebat ya. Mantap. Oh, iya lu bagus tuh. Nah, baru kita masuk gitu tuh toel-toel gulung-gulung jadi bola-bola.
Biasanya kalau mau lebih berhasil dalam adonan ini kita berikan telur, tapi nggak apa-apa, nggak usah. Oh, nggak pakai telur? Karena kayaknya emang nggak akan berhasil. Enggak, ini kan tepung siap saji, nggak perlu pakai tepung. Optimis ya. Kok tuh salah waktu dituangkan ke dalam situ, ini tuh harus menggunakan ini, jadi kayak nggak lengket gitu nih, lihat nih ya. Lo bukannya harus lengket, dia harus ketukar. Jatuh, gitu dong. Tuh, udah. Gitu. Oh, biar nggak nyatu. Nah, kayaknya enak. Belum tentu. Jangan terlalu pede. Nah, gini ya. Ini nanti gede loh kalau digoreng. Masa sih? Oh, enggak dong. Aku tuh biasanya tuh taruh sini terus kayak itu terus sini lagi ya. Jadi iya, harusnya kan dua kali gitu kan. Nah, terus balikin lagi. Udah sih langsung tuang aja kali ya? Boleh, boleh langsung aja semuanya capek ya. Emosi. Kita jadi males. Hah, ada yang manggil sayang? Iya, ada yang manggil sayang. Ya. Kita ditinggalin kue do akan jadi apa ya? Enggak tahu. Sebenarnya biar lebih bagus, ini yang udah fix adonannya ditaruh dipisahin. Sini jadi bersih gitu. Ih, enggak nempel loh. Copot lagi dong. Gimana ya? Boleh. Mau dikasih mesin lagi. Udah semua. Dua kali. Orang udah sampai tebel banget. Copot lagi dong. Gimana ya? Udah kita diam-diam aja. Ini langsung aja. Kita bilang aja ini udah padahal belum ya. Udah semua nih. Tiga kali? Udah. Kalau itu langsung aja dari sini. Ada yang 4 kali mah tadi ya. Iya. Tes satu dulu ya, tes satu. Enggak usah dites ini mah. Berhasil lah ya. Wow. Iya kayak bobo ini. Keren banget. Bola-bola ubi. Hai, jadi loh guys. Ini kecil aja, apinya kecil aja. Mas-masin aja. Yang ini ya. Kayaknya berhasil, tapi rasanya nggak tahu. Jalan-jalan tuh berhasil. Bentuknya kayak bola-bola ubi. Kayak ini chicken popcorn. Ya popcorn. Tapi basi gitu hitam ya. Coba air iya. Enggak sih, enggak itu isinya bukan air satu. Kayak cimol, ini kayak pasti aman. Iya kayak cimol. Ini tapioka tau gak sih? Bukan tepung terigu. Bukan sagu. Sagu. Bukan. Tapioka. Yaudah kita sedangnya. Kayaknya aja nih. Ini aja sudah mau jadi. Bisa kok, ini bisa. Digundu parah. Gue yakin banget. Wanginya kan enak kan? Iya wanginya enak ya. Kayak martabak tau. Kayak sen goreng. Martabak ngasmu. Iya kayak pisang goreng. Pisang goreng. Aku itu martabak digoreng. Ya karena ini bumbunya bumbu pisang goreng. Ah. Cerdas. Sebenarnya boba itu kan sudah matang. Jadi kita hanya memastikan bahwa tepungnya itu matang. Gila, cigu tindak putus pintar ya. Kita yang membuat bodoh ya. Oh iya. Kita membuat bodoh begitu putus lagi pinter lagi. Betul. Ini untuk menyaring, ini untuk menyerap. Nah. Pintar. Pintar banget sih sekarang. Iya. Hei, pasti nggak nyangka. Ternyata mereka berdua kalau digabungin jadi pintar. Mungkin otaknya setengah-setengah gitu ya. Nggak full. Nah, ini udah kan? Iya sih. Iya. Ini kayaknya enak sih. Us. Pak, ini kalau jadi gue jualan. Iya loh. Ide bisnis. Oke. Kayak ati goreng. Iya, aku kayak ati. Kayak jeroan gitu. Udah gitu kayak dalamnya tuh kayak toeng-toeng. Iya, toeng-toeng. Kayak kue Cina, dodol Cina. Oh iya, kayak enggak tahu aku. Ini kan Pak, kue bulan itu iya. Enak banget tau gak sih? Iya, ini nih kayaknya bakal gitu. Besok kalau abis festival apa namanya? Gak tau. Cengbeng, apa namanya, festival kue bulan. Kan banyak kue bulan, kan gede-gede gitu kan. Bukan dia kue bulan itu bulat. Terus dalamnya ada coklat keju. Oh bukan, dodol bulan. Bakpia. Kayaknya ini masih terlalu panas. Kita tinggalkan dulu. Kita ke berikutnya dulu ya. Sate goreng tepung lelehan keju. Sate goreng tepung lelehan keju. Mumpung masih ada ini kan. Sate digoreng tepung lelehan keju. Kita lelehin kejunya di mananya? Maksudnya gimana lelehan keju tuh gimana? Jadi kita taruh ini di sate.
Teh goreng tepung. Ini kan tapi jadi mozzarella dong. Mozzarella bukan lelehan. Kan mozzarella itu meleleh. Enggak. Kalau yang meleleh tuh bukan. Main mozzarella, ini cheddar. Ini mozzarella, Bapak. Ini cheddar. Mozzarella, cheddar. Mozzarella. Tapi dia kayak melting gitu meleleh. Dia kalau pas diangkat kayak toeng-toeng gitu. Gimana cara leleh ini? Terus nanti gimana cara leleh ini? Itu api. Ya udah lah, saya coba dulu ya. Begini wujudnya dia kalau belum kasih bumbu. Enak. Enak banget. Udah, ini kan setelah mana? Enak, Bel. Dia kan setelah mana soalnya kayak gak ada ininya. Ini belum dibakar, baru ditusuk. Enggak lah, ini udah matang. Kok gak gosong, ayo? Iya, setengah matang. Kenapa gak ada item-itemnya? Sudah, masak cepat. Berantem mulu. Ini gimana nanti kalau apa ada cowok yang lamar ditanya, bisa masak gak? Bisa. Bisa. Mau liat videonya gak? Gitu. Udah ada portofolio buat ibu mertua. Iya. Bikin bakwan tuh gini juga ya caranya kan? Enggak. Si gue tuh jawabnya cepet banget ya. Dia gak peduli mau bener apa salah, dia jawab dulu. Enggak, karena bakwan itu pakai telur. Oh iya, ih pinter. Pakai sayur. Oh, kan kol di pulau mati nggak sih? Tapi nggak pakai telur kayaknya. Pakai. Apa? Adonannya. Enggak. Pakai. Enggak. Iya. Enggak. Pakai. Enggak tahu sih. Enggak. Kayaknya mami gue kalau masak kayaknya pakai telur. Udah. Bawa jam. Lima. Baru berapa? Satu lagi. Ayam. Ini mah pasti enak tau. Tau gak taichan goreng? Tau. Tapi kan? Gak ada yang goreng tepung kan? Ada. Masa? Di sini. Di over taste kan? Cici harus coba vanilla regalnya deh. Itu kan bukan sate. Iya sih. Tapi enak kayak. Tapi ini kayaknya tusuk satenya kepanjangan. Jadi gimana? Kita potong sedikit dong. Enggak muat entar. Enggak ngefek kayaknya. Emang enggak muat. Coba satu nih aku potong. Terus kita tidurin. Iyalah. Nih, kalau gini kan kayak pas belum panas. Belum panas. Oke, sambil menunggu panas, mari kita coba. Kita coba ini dia. Bentuknya ih, nyonyol gitu loh. Ini kan kayak otak. Kayak jantung tau. Jantung. Iya, paling-paling. Ayo. Cang. Cang. Enak. Gak muat sedotannya. Ternyata pinteran cigo. Enak kan? Oke, sereal ya? Kayaknya tadi juga karena kita pakai airnya milk tea juga. Jadi rasa ininya gak hilang. Rasa apa namanya tepungnya? Bukan rasa minuman tepung. Air semua. Gini guys. Luar biasa, werewolf. Terima kasih untuk menunya kita jadikan menu di kafe kita. Langsung ada hak cipta ya menu ini. Tadi ada 5, kenapa dia cuma 4? Lu makan tadi. Tapi kan coba replay. Bawa jam 5 aja, 5. Baru berapa? Lima, maksudnya enak ayam. Serius? Oh iya, dia nggak tenggelam nggak apa-apa. Tenang. Nggak masak tuh kita harus tenang. Okay. Anda jauh, diem aja dah. Ih, ini keras banget sumpah guys. Apanya? Kayak tok. Oh iya. Ini kayaknya enak banget. Ini kayak teksturnya empuk banget nih, empuk. Ya, ini gimana? Ayo. Ini kita bakar.
kita nggak boleh membakar api. Gimana caranya? Gimana caranya? Aku tadi mikirnya gini ya, pemikiran aku nih ya. Oh, kayak api unggun aja. Iya kan, canda nih. Terus kita taruh di atasnya. Kita taruh di atasnya, putar-putar grill. Kita diem kayak marshmallow gitu kan. Smart, gila. Kita emang hebat. Terus netes-netesnya ke kompor? Terus ke bahan kompor dong? Enggak dong. Iya dong. Benar juga sih. Iya ya. Iya ya. Cia! Kapok sih. Kita rebus aja kok. Hah? Direbus? Kan kalau kita pan gitu nanti dia melting, baru kita langsung goyak-goyak ke dalam. Ini kan nanti masih panas, mending parut dulu. Terus bukan. Nggak gitu, jadi misalnya ini diselesaikan. Yul. Ini kan diselesaikan nih. Kalau kepakan dikorek-korek gitu, pan-nya kita kosongin nih. Pan-nya dikosongin? Terus kita kasih ini. Oh, kita parut. Nggak parut, dibiarin aja dia melting-melting. Pas udah mulai langsung kita gulung-gulung pakai ininya. Segede gini, nih kita tungguin. Bisa. Ya udah, oke. Okay. Kita coba percaya sama si Gol ya. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Kayak makan ini kan yang jeju. Itu kan oju. Yang kayak melting. Itu kan harus keju yang emang ini enggak? Cheese sauce itu, cheese sauce, sauce keju. Bukan cheese sauce. Jangan sampai gosong-gosong karena udah matang. Tapi gimana ide keju lu gimana? Sebenarnya kalau menurut aku ya, ini kan dihilangin dulu nih. Dihilangin. Rim sorry. Apa kenapa? Sus. Ini udah kelihatan bodoh saya. Jangan sampai kenapinya, kalau kenapinya digosong. Gak mateng dong. Harus di atas-atas, anget-anget aja. Kalau Mas Meno kan juga gak kena apinya. Coba kita gigit, nanti kita tarik gitu. Digigit nih? Terus panas dong gitu. Serius melting tuh. Ih, berhasil loh. Coba ya. Tapi ayamnya dulu atau tapi panas banget. Panas banget. Nanti buktikan. Bareng ya. Coba ya kita lihat. Panas banget, panas banget tapi. Enggak ada. Cuma di mulut doang. Karena ini belum begitu melting nih. Tapi rasanya tuh kayak ada kan. Terus sate gorengnya buat pegangan doang. Iya, tapi yang menurut rasanya kayak lucu. Kayak lagi. Aku merasa kayak udah panjang. Kayak ada tarikannya. Kayak ada sensasi tapi kok abis gitu. Ini makan keju bakar. Kebakar tuh. No, ini benar-benar. Ini enak loh. Tapi enak nih kulit Niko. Makanya. Enak kan, Del? Ini yang mana? Enak sih. Enak kan? Enak. Apa kita jadikan menu juga nih? Makannya repot cuma. Itu sensasinya. Ini enak. Sate pakai tepung aja udah enak ya? Iya. Ini tampaknya kayaknya lebih enak. Iya, oke, iya. Ternyata kan ini juga berhasil. Oke. Senang kali ini episode-nya. Iya. Berhasil ya. Bisa gagal terus ya. Selanjutnya dari Fobi Sagi, pisang dibalut mie. Iya, elah ini mah mantap. Emang iya. Ini baik sebagai JKT48 sudah itu. Ini ini mah mantap, Bang. Cobain bang, tarik sis, monggol. Tadi enak tau, aku biasanya tuh makan pisang kadang pakai ikan. Pakai ikan bakar gitu ya. Atau ikan yang... Gimana pisangnya sama ikan bakar diapain? Makan, pisang goreng. Maksudnya kualitasnya gimana maksudnya? Jadi aku gak pakai nasi, pakai pisang. Digigit, abis itu makan pakai ikan pedas. Atau ayam kecap juga enak. Makassar ya? Hah? Indonesia cuy. Indonesia.
maksudnya enak-enak terus. Dia dia orang Sulawesi. Oh, Manado, orang Manado. Manado, Manado. Enggak. Oh, tapi pisang tuh enak pakai apa aja? Lah banana kali-kali pakai sapi. Bisa, bisa. Hah, bisa enaknya. Oh iya. Coba aja dulu. Enak sih. Abis itu topping labanana Korean spicy. Ini apa? Oh, pisang beneran nih. Oh, pisangnya bukan pisang goreng. Bukan lah. Ya. Pisang sunfried. Iya. Ya kirain pisang goreng. Pisang sunfried. Dililit mie. Dililit yeah. Mie. Oke, okay, sosis mie. Iya. Yeah. Sosis gulung mie. Kalau pisang goreng tuh mantep. Oh, kan nanti digoreng. Kan ini mie-nya merebus. Kan endingnya digoreng. Enggak, pisang dibalut mie. Dia nggak bilang goreng. Ya Allah. Kalau tadinya pisang goreng, kalau pisang goreng pakai ini mantap. Jadi pisang jadi kita. Tapi kalau cuma pisang sunfried bisa, bisa. Ayo dong. Pisang sunfried digulung indomie terus kita goreng. Harusnya dibalut telur dulu terus kita goreng. Mager. Jadi bener-bener pisang mie goreng udah. Digoreng. Kan dia bilangnya begitu. Kalau ya. Kita goreng lagi pisangnya, aduh, ribet deh. Iya, ribet. Pisangnya jangan digoreng. Iya, kalaupun ini masih apa bahannya pisang goreng kan, tinggal digoreng. Iya, normalnya kalau pisang goreng. Mantap. Daripada gulung, mending makan pisang, mesti makan pisang. Cobalah, tapi biasanya yang sama mie bisa semuanya enak. Ya, kita tutup sama rasa mie. Kita coba ya. Silakan. Cacan. Kayak seimbang aja. Seimbang pala kau. Orang enggak ada menyatu-menyatunya. Mie-nya mie, pisangnya. Dari mana? Dari mana menyatu? Apa itu? Kalau saya sih no. Saya tetap gagal. Yes. Maksudnya kayak bisa gitu. Tinggal kamu berarti yang menentukan. Aku sih yes. Aku juga yes. Sebenarnya komennya digoreng dulu. Bukan, aku udah bilang. Kalau digoreng berarti mending pisang goreng. Enggak bisa, mie goreng. Ceritakan, ini berhasil. Yeay. 30 kita berhasil hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Abis ini episode berikutnya masih bersama mereka berdua. Komen di bawah untuk menu selanjutnya ya. Oke, jangan lupa untuk follow kita di sini di bawah masing-masing ada nih. Ini @edozel, ini @bellaferena. Sini gula, lihat aja lah. Kita ada di TikTok, di Instagram, Friendster, apa namanya, MySpace. Semuanya, nggak ada di Tinder tapi. Ya udah, sampai jumpa lagi. Thank you for being you. XOXO. Bye.